kecanggihan tank harimau Indonesia sanggup disaingi dengan kedigdayaan light tank VT-5 China. Dikutip dari Army Recognition, VT-5 adalah tank tempur ringan yang dirancang dan diproduksi oleh perusahaan China North Industries Corporation. VT-5 diperkenalkan pertama kali ke publik pada Zhuhai Airshow China pada November 2016. Menurut para insinyur Norinco, VT-5 dikembangkan untuk pasar ekspor. Oleh karenanya, VT-5 memiliki berat 33 hingga 36 ton, tergantung pada lapis baja yang dipasang pada tank tersebut. Dengan bobot ini, VT-5 menawarkan mobilitas lebih dibandingkan tank tempur utama standar yang menawarkan tingkat daya tembak yang sama. Terbukti jika rasio power to weight, VT-5 bisa mencapai 27 dan 30 horsepower per ton, tergantung pada paket lapis bajanya. Maka tak heran jika VT-5 dapat digunakan di daerah pegunungan dan beroperasi di medan yang tidak dapat diakses oleh tank tempur utama standar yang berbobot sekitar 50 ton. VT-5 juga memiliki fitur kesadaran medan perang yang baik, kemampuan informasi yang kuat, dan kemampuan manuver yang tinggi. Menurut informasi, Kementerian Pertahanan Bangladesh secara resmi mengumumkan bahwa tentaranya telah memesan tank ringan VT-5 dari Tiongkok. Persenjataan utamanya terdiri dari satu senapan rifle 105 mm dengan jangkauan tembak maksimum 3.000 meter. Hampir sama dengan T-90 Rusia, VT-5 juga mencakup sistem pemuatan otomatis dan sistem kotak kartrid kosong yang dikeluarkan melalui lubang kecil yang terletak di bagian belakang turret VT-5. Teruntuk rudal anti-tank berpemandu, VT-5 memiliki jangkauan maksimum 5.000 meter dan dilengkapi dengan hulu ledak tandem hit. Persenjataan kedua VT-5 mencakup satu stasiun senjata yang dioperasikan dari jarak jauh yang dipasang di atap turret yang dipersenjatai dengan senapan mesin 12,7 mm dan satu peluncur granat otomatis 40 mm. Sistem turret VT-5 distabilkan sepenuhnya untuk menawarkan akurasi tinggi terhadap target statis dan bergerak. Selain itu, VT-5 bermesin dengan mesin diesel 1000 horsepower yang dikontrol secara elektronik yang dipasang di bagian belakang lambung. Urusan suspensi VT-5 terdiri dari 6 roda jalan dengan idler di depan, sprocket penggerak di belakang, dan track return roller. Bagian atas suspensi VT-5 dilindungi oleh paket lapis baja sehingga VT-5 dapat dilengkapi dengan drum bahan bakar tambahan eksternal.